Halo, Bu. Gimana setelah pindah ke apartemen? Kamu betah? Betah banget, Bu. Kan aku jadi bisa punya banyak waktu buat lakuin banyak hal. Banyak orang bilang kalau apartemen itu lebih terkesan tidak homey. Ngerti sih maksudnya. Tapi yang aku rasakan malah sebaliknya. Mungkin yang orang bayangkan tentang enaknya tinggal di apartemen hanya bagaimana semua fasilitas sudah tersedia di satu lingkungan yang saling berdekatan. Namun sebenarnya alasannya lebih dari itu. Selain aku jadi bisa memakai waktuku dengan lebih baik, kemudahan dan kenyamanan tinggal di apartemen betul-betul mengundang aku untuk menikmati momen dalam hidup. Kenyamanan dan privasi ini juga memberiku rasa damai dan tenang. Gak ada lagi panik saat perlu bantuan kapan aja. Gak ada lagi deg-degan atau kepikiran saat sedang berpergian. Terima kasih ya. Sama-sama. Ditambah ketenangan yang bisa aku dapat di tengah hari-hariku. Dan ada satu hadiah kecil yang menanti. Bisa menikmati sunset yang cantik ini setiap sore. Hangat warnanya bikin pusing hari itu hilang sejenak. Ternyata apartemen bisa membawakan more happiness and peace of mind. Kalau kamu gimana?